Tersangka Ridwan Pasaribu terpaksa ditembak polisi di bagian kakinya karena melakukan perlawanan. Pelaku yang merupakan spesialis pembobol rumah telah cukup lama diburu oleh petugas kepolisian. Dari catatan polisi, pelaku telah lebih dari 3 kali melakukan aksi kejahatan. Selain itu, pelaku juga diketahui beberapa kali menjalani hukuman penjara karena berbagai aksi kejahatannya. Menurut keterangan Kapolsek Medan Timur, Komisaris Polisi Wilson Pasaribu, setiap kali melakukan aksi kejahatan, pelaku biasanya mengincar sejumlah barang-barang berharga milik korban. Selama ini, menurut pengakuan tersangka, dia mainnya tunggal sendiri. Tetapi melihat dari track record yang bersangkutan merupakan residivis kambuhan yang berulang kali keluar masuk penjara, sehingga kuat dugaan dia ini beserta teman-temannya. Pelaku saat ini terancam akan dipenjara selama 7 tahun karena dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.